baik ya, karena tidak bisa membaca. Baik, yang saya sampaikan saja inti daripada ini ya, saudaranya saya membaca, ada empat intinya ya. Yang pertama, saudara berdua masuk Islam karena kesadaran sendiri, iya kan? Iya Pak. Iya Pak ya. Yang kedua, saudara bersedia meninggalkan agama semula Protestan. Sudah tinggalkan itu ya, tidak ada yang tersisa dalam hidup saudara. Ya. Yang ketiga, saudara berjanji untuk melaksanakan syariat Islam mulai dari sekarang sampai akhir hayat. Bersedia? Siap. Yang keempat, saudara berjanji dalam ini tidak akan kembali kepada agama semula. Ya, atau masuk ke tempat lain. Artinya tidak akan keluar lagi dari sampai mana ini ya, nanti lama-lama tidak ada. Saya kira masih Islam ini begini, tidak kembali lagi lah. Itu tidak ada ya, main-main namanya ya. Betul ya? Baik, yang syahadat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti saya ya. Baik ya. Serius ya. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا رسول الله. وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا رسول الله. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Ya Tuhan melainkan Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Ketika melewati sakaratul maut, wa najatan minan nar, selamat
selamatkan kami dari api neraka. Wal 'afwu 'inda al-hisab. Maafkan kami seketika amal kami nanti di hisab di hadapan-Mu ya Allah. Allahumma alif baina qulubina kama alafta baina qulubi anbiya'ik. Satukan hati kami orang-orang beriman ini sebagaimana telah Engkau tautkan hati para nabi dan rasul-Mu ya Allah. Allahumma akrimna wa la tuhinna, muliakan kami jangan hinakan kami. Wa'tina wa la tahrimna, beri kami rezeki jangan Engkau harapkan rezeki yang halal dari kami. Allahumma aghnina bi halalika 'an haramik. Cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tak perlu mencari yang haram. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Berikan taufikmu kepada kami agar kami dapat beramal dengan amal yang Kau cintai dan Kau ridai. Rabbana zalamna anfusana, kami sudah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau Engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, lanakunanna minal khasirin. Pastilah kami termasuk orang yang merugi. Rabbana atina